adanya laporan saudara Ade kepada saudara J. Gelar perkara sudah kita lakukan dari tingkat penyelidikan, sudah memenuhi unsur untuk naik ke tingkat penyidikan. Di sana penyidik juga sudah memeriksa saudara J sebagai saksi sementara ini karena diduga di pasal 335 dan juga di Undang-Undang ITE. Penyidik sudah kembali, nanti kita sambil menunggu, ya, menunggu perkembangan selanjutnya hasil penyidikan dan beberapa saksi-saksi lagi yang harus kita lakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan karena sudah naik ke tingkat penyidikan. Katanya dengan yang bersangkutan berapa lama? Ya sekitar berapa? 1 menit 30 detik. Ya pada intinya di situ berisi ancaman dengan kalimat saya injak kepala kau di perempuan. Itu sangat jelas dan sudah memang dinyatakan ada unsur pidananya oleh para penyidik.